Ferry Pakage, pemilik akun Facebook Uncobalt yang memposting video secara live streaming video di Facebook yang mana mengajak untuk membakar bendera merah putih, berkas perkara tahap 2 diserahkan Satgas Cyber Menangkawi ke Kejaksaan Negeri Jayapura pada hari Jumat tanggal 23 April 2021. Kasatgas Humas Menangkawi Kombes Pol M. Iqbal Al-Qudusi saat dikonfirmasi mengatakan hari Jumat 23 April 2001 pemilik akun Facebook Uncobalt yaitu Ferry Pakage berkas perkara tahap 2-nya telah diserahkan oleh Satgas Cyber Menangkawi. Kasatgas Humas Menangkawi pada kesempatan tersebut kembali mengingatkan kepada para pengguna media sosial untuk menggunakan media sosial di handphone harus secara baik dan bijak. Negara Indonesia adalah negara hukum, segala bentuk pelanggaran yang dilakukan baik secara offline dan online akan berhadapan dengan hukum. Dari Jayapura, Papua, Tim Liputan melaporkan.